Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabatku semua, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Pak Supri di channel Supri TV. Pada video kali ini, sahabatku, saya kembali berbagi tips mengenai proses aerasi oksidasi menggunakan aerator Venturi, di mana tandon atau toren itu dalam posisi tertutup. Nah, di video saya sebelumnya itu saya sudah membuat, jadi kita membuat lubang di bagian atas dari toren, kemudian pipa Venturi kita masukkan melalui lubang tersebut. Nah, pada video kali ini saya memberi tips alternatif. Mungkin di antara sahabat saya ada yang tertarik dengan tips saya ini, yaitu tutup toren atau tandon itu kita lubangi seperti ini. Kemudian di bagian dalamnya itu sudah kita iris atau sudah kita potong bagian dalamnya. Tadi kita sudah melihat cara memotongnya, cara membuka dari tutup ini, kemudian proses melubanginya dengan mata bor. Jadi sahabatku, dengan cara seperti ini itu kita memasang tutupnya itu terbalik seperti ini. Nah, terbalik seperti ini. Jadi untuk aeratornya itu tinggal kita letakkan di atasnya. Oke sahabatku, ini tutup toren sudah kita tempatkan di atas toren atau tandon dalam posisi terbalik. Dan sekarang kita tempatkan aerator Venturi di atasnya. Nah, cukup seperti ini sahabatku. Aerator Venturi hanya diletakkan begitu saja di atasnya. Dan ini untuk air masuk dari mesin pompa kita sambungkan. Dan sekarang kita nyalakan mesinnya. Nah, jadi seperti ini sahabatku, posisi tutup toren yang terbalik. Jadi sebagai penadah air dari aerator Venturi ini. Air bergolak di dalam tabung aerator, kemudian jatuh menuju tutup toren. Jadi sahabatku, saya membuat video ini karena banyaknya komentar itu mengenai toren yang harus ditutup, karena khawatir akan adanya jentik nyamuk maupun kotoran yang kemungkinan masuk ke dalam tandon atau toren. Makanya kita buat video ini.
dengan posisi toren atau tandon tertutup seperti ini, meskipun kita harus berkorban, jadi tutupnya itu kita potong kemudian kita lubangi seperti ini, itu tentunya lebih aman dari jentik nyamuk dan juga kotoran burung misalkan yang jatuh di atas toren. Mudah-mudahan video dari saya ini dapat bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.